Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, kembali lagi di channel kita People Project bersama Apip dan Poppy. Oke teman-teman, kali ini videonya tentang trip Hong Kong Day 2 Part 1. Ikuti terus keseruan kita ya, tonton videonya sampai selesai. Hong Kong. Oke. Jalanannya Hong Kong. Kita lihat kita. Beb, sini Beb, foto Beb. Balansnya mau dicek nggak? Di sini lokasinya masih oke, kita kemana? Peak Tram. Oke, mudah-mudahan lancar. Ya. Ya. Kita coba ya. Selamat. Amin. Ya. Ketemu exit ya, yang lokasi dia. Kita sini. Coba kita lihat lagi, pastikan. Sini sayang. Oke, di sini. Iya. Peak Tram. Peak Tram Tower Terminal. Let's go. Where we are? Hong Kong. Hong Kong. Wow. Okay. Lumayan tadi tangganya. Kemudian cuacanya kayak gini terus. Terusan abis naik tangga. Ada ini. Eh, aja. Mana tuh Peak Tram? Ada di sana enggak? Aja tengah-tengah. Sudah jalan. Oke,
Alhamdulillah, kita sudah sampai di Peak Tower. Karena kita sampainya pagi, jadi di sini masih sepi teman-teman. Berhubung toko dan skate teras 428-nya buka jam 10 pagi, jadi kita punya waktu untuk istirahat dan keluar gedung untuk melihat pemandangan. Ternyata bagus teman-teman pemandangannya. Jadi kita abadikan dulu deh. Kita foto-foto di sana. Sekarang kita lagi istirahat dulu karena tadi jalan lumayan jauh dari stasiun ya Beb. Nggak terlalu jauh sih, tapi jalanannya itu tanjak, nanjak naik, lumayan olahraga. Dan ternyata sekarang belum buka jam 10, jadi kita ada waktu untuk istirahat dulu. Belum buka, kita ke kopi, ke sisi kopi dulu. Puncak tertingginya Hong Kong. Kita bisa lihat dari sini. Iya, teropong. Berlin dulu. Oh, iya. Kita lihat kelilingnya. Iya. Rame ya. Rame-rame di pesawat. Nanti kita foto di sana ya. Oke. Ini ambil foto bagus nih ini Bu. Iya.
Oke, kita masih di atas. Alhamdulillah cuacanya dingin, cerah. Mudah-mudahan seperti ini terus. Hujan enggak, tapi panas enggak, tapi adem begini ada angin. Silo juga enggak asik sih. Oke. Sekarang kita mau ke bawah lagi, mau ambil foto sama ke sana. Waduh, ada ini ya, dalam Pak. Big market ini namanya. Banyak sekali souvenir. Harus benar-benar pagi, siang dikit nantinya sampai keluar. Oh, nantinya sampai ke sini. Alhamdulillah, di lokasi pertama dan kedua sudah selesai. Sekarang kita menuju ke stasiun untuk ke lokasi selanjutnya. Kira-kira kita mau kemana ya teman-teman ya? Oh iya teman-teman, kalau teman-teman mau ke Pitrem, sebaiknya teman-teman datang pagi supaya teman-teman tidak antri sampai keluar. Ingat teman-teman, like, comment, subscribe, and aktifkan loncengnya ya. Insya Allah kita ketemu lagi di Trip Hong Kong Day 2 Part 2. Bye!